Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. Apa khabar semua, selamat pagi. Hari ini kita buat kelainan sikit, siaran secara live daripada Lengging Negeri Sembilan. Bukan Belengging tapi Lengging Negeri Sembilan. So saya tengah tengok satu tanah nak dijual di Lengging. Dan kebetulan saya bawa sekali klien saya yang bersama saya pada pagi. So kita tengah tengoklah tanah ni dekat kawasan Lengging ni kan. Ada kurang 2 ekar tanah kat sini nak jual. Sebenarnya tanah ni saya dah pernah lalu sebelum ni, cuma saya tak perasan sebab saya dah uruskan jual beli tanah di sebelah dia tahun lepas. Ada klien saya juga beli di sebelah tanah yang nak dijual ni, dan hari ni pun saya tahu sebenarnya tanah ni bersebelahan aja dengan tanah yang klien saya nak jual tu. Okay, jadi saya turnkan kejap kamera ni. Itulah angin dia memang kuat ni. Memang kuat. Rasa macam nak terbang pun ada. So nampak rumah kat hujung tu, tu rumah klien saya yang saya baru uruskan jual belinya. Oh, memang syok lah angin dia. Kuat tu lah angin ni. Kampung mana coach? Oh, ni dekat apa ke nama, dekat Lengging ni apa nama dia sini? Kampung apa nama dia ni? Kampung Bendung. Kampung Bendung. Dalam ni saya asyik. So dekat kawasan tepi bukit. So kawasan ni memang atas bukit betul ni, atas bukit. Angin memang bukan sepul-sepul bahasa dah ni. Dah kuat dah kan. Tanam pupuk limau, ada pupuk nangka, ada pupuk serai. Di Negeri Sembilan, Lengging Negeri Sembilan. Tapi tu ada pondok lagi. Boleh kita berehat lah kan. Okey, so tu sajalah saya nak cerita pagi ni. Saya turn kejap kamera. Okay. Saja je lah nak cerita dengan korang semua kan. Saya ada kat Lengging Negeri Sembilan pada pagi ni. Tadi rasa macam berada di resort atau bukit. Buat angin, jangan naik angin sudah lah. Itu tak pasal. Okay, so itu saja laporan saya pada pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.